Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-73, sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat, Polres Batubara menggelar kegiatan bakti kesehatan dengan mendonorkan darah kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Batubara yang bertempat di Aula Bhayangkari Mapolres Batubara, Sumatera Utara. Kegiatan bakti kesehatan tersebut diikuti oleh seluruh personil Polres Batubara sebagai peserta donor. Kegiatan donor darah tersebut digelar guna disalurkan kepada masyarakat Batubara, khususnya yang membutuhkan. Kegiatan donor darah ini berlangsung dengan melibatkan Palang Merah Indonesia Kabupaten Batubara sebagai panitia pelaksana. Dalam kegiatan tersebut, Polres Batubara bersama dengan Palang Merah Indonesia berhasil mengumpulkan ratusan kantong darah yang diterima dari personil Polres Batubara yang layak mendonorkan darahnya. Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang mengatakan, sebelum melaksanakan proses donor darah dalam rangka HUT Bhayangkara yang ke-73, seluruh peserta donor yakni personil Polres Batubara terlebih dahulu melakukan cek kesehatan untuk menentukan kelayakan mengikuti proses pendonoran. Menurut keterangan Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Batubara, donor darah termasuk salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan stamina dan kesehatan tubuh. Proses donor darah sebaiknya dapat dilaksanakan secara rutin dalam kurun waktu 1 kali dalam 3 bulan. Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang juga menambahkan, dengan kegiatan bakti kesehatan pendonoran darah ini dapat meningkatkan sosialitas dan meningkatkan kesehatan bagi personil Polres Batubara. Kegiatan ini dilakukan bukan hanya sekadar menyambut hari ulang tahun Bhayangkara, namun sebagai bentuk rasa simpatik terhadap masyarakat Kabupaten Batubara. Hari ini ada kegiatan donor darah. Kita kerjasama dengan PMI Unit Donor Darah Batubara. Ya, seperti yang kita lihat sekarang ini, personil Polres Batubara ikut melakukan donor darah dalam rangka menyambut HUT Bhayangkari yang ke-73 nantinya, yang jatuh pada 1 Juli. Nah, bakti kesehatan atau donor darah ini kita lakukan untuk masyarakat Batubara khususnya, dan di mana donor darah sangat penting dibutuhkan untuk orang-orang yang memerlukan nanti. Nah, ini kita lakukan pada hari ini seluruh jajaran Polres Batubara dan Polsek. Kita sumbangkan ke PMI Batubara. Dari Batubara, Soleh PLK Tribrata TV, salam Tribrata.